ucapan takziah semua rakyat Malaysia dan seluruh rakyat sedunia takziah kepada kemalangan yang berlaku ini. Menandakan bahawa teknologi tidak boleh buat apa pun bila berdepankan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berdoa mudah-mudahan yang mati dalam kapal itu diampun oleh Allah dosa dia dan keluarga diminta bertenang kerana tiap-tiap orang orang Islam disebut bila berdepan dengan masalah disebut kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua ni hak Allah. Inna lillah, kita semua hak Allah Taala. Dia nak suruh kita hidup, kita hidup. Nak suruh dia suruh kita mati, kita mati. Terima. Sebab waktu belum pada mati sekarang ini, kita usaha juga supaya mati kita dalam husnul khatimah. Matilah keadaan baik, insyaAllah.